Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Ih, malah bunyi hihihi. Sebelumnya, kita beri dia makan dulu, guys. Gak sabaran banget. Saya kasih umpan juara, guys. Agar terhindar dari gigitannya, saya tuangkan lewat luar pakai corong kecil. Kebetulan udah hampir habis umpannya. Sekarang, kita bersihkan bak mandinya, guys. Untuk bak mandinya, saya gunakan gayung bekas. Sesudah bersih, kita masukin lagi ke kandangnya. Hati-hati, jangan sampai burungnya lepas. Sekarang kita isikan air untuk burungnya mandi. Perlu diingat, burung jalak tidak boleh kekurangan air, guys. Jika kekurangan air, bisa berakibatkan burungnya mati. Sama juga seperti manusia tidak bisa kekurangan air. Jangan lupa isi air minumnya juga. Selesai. Lihat, burungnya mau mandi. Saking senangnya lihat air. Dia loncat-loncat. Wah, dia bunyi lagi. Betapa girangnya ketika mau mandi. Masih ragu-ragu. Sepertinya airnya dingin banget. Dingin banget, guys. Jeda sebentar deh. Lanjut lagi. Dingin, guys. Lanjut mandi lagi. Sudah mandi katanya, padahal belum tuh. Udah nggak kuat, dinginnya.
Selesai aja deh, mandi cantiknya. Dingin banget soalnya. Terima kasih sudah menonton. Eats, jangan lupa subscribe, like, and comment.